Yo, halo semua guys, kembali lagi dengan saya di channel Bang Kafli. Dan ya guys, jadi di video kali ini gue bakalan kasih kalian tips dan trik lagi cuy. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan kasih kalian tips dan trik dari requestan teman kita yang bernama HI.23 ya. Oke, jadi dia request tips meningkatkan kecepatan tangan atau menggocek. Nah, jadi di video ini saya akan bahas secara tuntas dan secara detail gimana sih caranya menggocek ya guys. Jadi kalian simak video ini sampai habis cuy, agar kalian bisa paham dan kalian bisa terapkan di skill kalian. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tips dan triknya, alangkah baiknya guys, buat kalian yang baru datang di channel ini, silahkan kalian klik subscribe karena channel ini akan membantu kalian menjadi pro player di Free Fire. Dan jika kalian sudah klik subscribe, maka terima kasih banyak guys. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Ini dia tips dan triknya cuy, let's go. Oke guys, jadi trik yang pertama adalah gugup atau grogi. Jadi kalian harus menghilangkan gugup saat bertemu satu squad ya. Jadi kalian itu harus tetap santuy walaupun ketemu satu squad ya guys. Nah, ini berfungsi agar kalian itu tidak kacau atau kaku saat menggocek cuy. Jadi kalian itu bisa tetap santuy dalam menggocek ya. Jadi musuhnya itu tidak akan mendapat kalian cuy. Oke, jadi musuhnya itu akan bingung sendiri cuy. Nah, jadi gimana sih cara menghilangkan gugup atau grogi? Nah, jadi untuk menghilangkan gugup atau grogi, kalian bisa mencobanya di latihan solo squad ya. Kalian bisa mencobanya di mode klasik cuy, jangan di mode ranked, nanti rank kalian itu bakalan turun cuy. Oke, jadi kalian bisa mencobanya di mode klasik aja ya. Kalian matikan auto matchnya, lalu kalian solo squad cuy. Oke, kalian latihan terus sampai kalian benar-benar tidak gugup lagi cuy. Oke. Oke, itu dia trik yang pertama. Kita pindah ke trik yang kedua cuy. Oke guys, dan trik yang kedua adalah melatih pendengaran. Nah, oke, jadi untuk melakukan latihan pendengaran, kalian itu membutuhkan sebuah media ya, yaitu headset ya, minimal headset atau headphone cuy. Nah, jika kalian nggak punya headphone, kalian bisa gunakan headset ya. Oke, walaupun headset murahan tapi bisa mendengar cuy, itu udah cukup ya. Nah, jadi latihan ini berfungsi agar kalian itu bisa membaca gerak-gerik musuh ya. Jadi kalau musuhnya itu ada di bawah ataupun ada di atas tingkat ya, tingkat bangunan cuy, itu kalian bisa dengar stepnya cuy, dan kalian bisa perkirakan ya, kalian bisa perkirakan itu ada berapa orang. Nah, ini saya bisa masuk apa enggak cuy. Oke, seperti itu ya guys. Jadi kalian harus melatih pendengaran kalian cuy. Nah, jadi untuk melatih pendengaran kalian bisa lakukan di training ground ya. Nah, di training ground itu banyak sekali musuh ya, banyak sekali musuh, dan bisa kalian latih membaca step-step mereka cuy. Oke. Nah, jika kalian sudah bagus pendengarannya, maka kita pindah ke trik yang ketiga cuy, let's go. Oke guys, untuk trik yang ketiga adalah menghafal obstacle atau bangunan-bangunan yang ada di Free Fire cuy. Oke, misalnya rumah L, rumah sabun, rumah frontal, dan rumah-rumah lainnya cuy. Oke, jadi hal ini berfungsi agar kalian itu lebih menghafal atau lebih mengetahui bangunan tersebut cuy, dibandingkan dengan musuhnya ya guys. Musuhnya akan bingung sendiri cuy ketika kalian menggocek ke sana kemari cuy. Oke, jadi kalian harus menghafal betul, kalian harus menghafal betul bagaimana cara kalian itu menggocek di bangunan tersebut cuy. Maka kalian bisa latihan di solo squad terlebih dahulu cuy, atau kalian bisa latihan solo untuk menghafal bangunan-bangunan yang ada di Free Fire cuy. Bukan hanya menghafal namanya saja cuy, tapi kalian bisa menghafal dalam ruangnya ya. Misalnya jalur-jalur untuk larinya cuy. Oke. Nah, seperti itu cuy. Oke, dan juga kalian bisa menggunakan sudut dari bangunan agar kalian itu bisa mengisi medkit terlebih dahulu, atau menjaga jarak dengan musuh yang lebih dari satu orang cuy. Misalnya dua orang itu meras kalian ya guys. Nah, kalian bisa menjaga jarak dengan menggunakan sudut bangunan atau sudut tembok cuy. Oke cuy. Nah, seperti video ini cuy. Oke. Nah, oke guys, mungkin hanya sampai itu saja tips dan trik kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi dari awal cuy. So, buat kalian yang mau request tips dan trik, silahkan kalian komen di bawah video ini.
Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, silahkan kalian klik subscribe. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian like dan kalian share agar video ini bisa bermanfaat buat kita semua, cuy. Saya Bang Kafli pamit undur diri dan sampai jumpa di tips dan trik selanjutnya, cuy. Lay, bye bye. Body but me, body but her.